Aku tuh gugus banget. Kenapa sih kita tuh gak bisa keluar-keluar gerbang, ha? Gagal terus, ya kan? Iya sih. Pokoknya kali ini kita harus berhasil keluar dari gerbang. Alhamdulillah, udah selesai. Eh, kalian haus kan? Iya, Pak. Pakde siapin minuman spesial. Namanya minuman mancu. Mantap, betul. Ayo minum dulu, minum. Wah, Pakde. Pas banget nih, Pakde. Mumpung Oe lagi haus. Iya, Pakde paham. Makanya Pakde bikinin minuman spesial ini. Hey, buat yang tua dulu. Oh? Baru yang muda. Alhamdulillah, Pak. Pada lagi. Ambah. Apa? Seger. Ah, seger. Bismillah. Alhamdulillah. Pada lagi. Banyak bener minumnya. Baca bismillah. Pelan-pelan. Jangan buru-buru. Nanti tersendak. Kalau tersendak ya begitu entar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pade, aduh. Aduh, Sergei, maaf. Aduh, maaf Sergei. Enggak ngomong sih. Aduh. Iya. Maaf ya. Enggak apa-apa kan? Udah, pokoknya aman lah. Selanjutnya biar Pade yang kerjain. Alhamdulillah, Pade Asun. Sudah masuk waktu asar. Tapi kan ini belum beres, sama masih berantakan juga. Sholat itu fardu, penting. Yang utama, Rasulullah pun menyampaikan, amalan yang paling baik adalah ketika kita sholat tepat pada waktunya. Nah, jadi gampang. Ini tinggal nanti Pade yang kerjain. Sekarang waktu kita sholat. Ayo. Yuk. Ayo. Miniatur Ka'bahnya ini belum jadi. Tuh, lihat deh, masih berantakan. Betul tuh, Butet. Di situ kan ya, masih ada paku. Nanti nih ya, kalau kita nginjek pakunya kan bahaya. Iya, seminarnya memang begitu. Miniatur Ka'bahnya sudah mau jadi.
mati ustazah, di kelas berantem, di kamar berantem, di mana-mana berantem, sampai di sini juga berantem. Ustazah pusing ngelihat kalian berantem mulu setiap hari ya. Aduh, Amalia, Najwa Utami, kalian itu jangan main-main di depan miniatur Ka'bah yang belum jadi. Nanti kalau kepleset gimana? Udah kali ustazah. Oh, udah? Udah. Makanya jangan main-main lagi ya, fahim tuh? Aku tuh gugus banget. Kenapa sih kita tuh gak bisa keluar-keluar gerbang, hah? Gagal terus, ya kan? Iya sih. Pokoknya kali ini kita harus berhasil keluar dari gerbang. Ya kan, teman-teman? Setuju. Semangat, Sob. Ayo, semangat. Iya, Sob. Kita kalau gak bisa keluar dari gerbang, kita gak bisa ke warung Lilis, gak bisa jajan, gak bisa makan. Aduh. Itu mana namanya sungguh gak enak. Musa. Rukman, tuh. Itu kesempatan kita buat keluar dari gerbang. Ayo ke toko. Ayo. Sana. Assalamualaikum Pak Sekit. Waalaikumsalam, Musa, Haikal. Aduh. Astagfirullahaladzim. Hah? Ulala, Robemo. Astagfirullahaladzim, kalian ini, ya Allah. Haikal! Wah, kamu nih ya, kalau mau buka pintu, bilang dulu, awas, baru gitu dong. Sobri, kalian ngapain lari ke arah luar gerbang? Udah tahu aku mau pipis, aku gak tahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita juga kebelet. Kebelet pengen keluar. Gini rasa, syukurin. Lagian ngapain pakai mau kabur segala? Ke sekolah jauh jaraknya, ada rumput bertebaran. Cakel. Itulah akibatnya kalau nggak mau ikut aturan. Nah, lu. Sekarang Drio Bemo kalian pilih. Mau masuk ke dalam? Lihat-lihat, Ustaz, ada saya mas sampai begitu. Iya. Saya lagi semangat banget nih. Iya. Kalian pilih ke dalam atau kalian pilih hukuman? Masuk ke dalam. Berangkat. Waalaikumsalam. Emang bocah ada aja kelakuannya, pakai mau kabur segala. Udah tahu ada saya yang jaga di depan. Mas, maaf Ustaz. Iya. Aku pokoknya bangga banget punya Ustaz kayak Ustaz Musa. Iya tuh kal, gue setuju banget tuh kal. Pokoknya gue bangga sama Ustaz Musa. Berarti Ustaz Musa gak jadi umroh dong? Ya itu mana ngasih, tau gak? Siapa yang ngasih? Hah? Siapa yang ngasih?